berbalik arah Abel terlalu apa yang terjadi mitra olahraga nampak jelas tadi satu pelanggaran dan kas kembali Ekanjek masih Ekanjek apa yang terjadi tendangan terakhir Ekanjek aduh sudah terbaik tentunya yang tampil di sore hari ini dan harus menghadapi tim besar Bayangkara Polres Lebak yang kembali tampil juga dengan kekuatan penuh ketiga yang sudah ditunggu tentunya lawan dan pemenang yang akan kembali tampil di klasemen sementara di dalam tiga mitra olahraga di mana inilah Uce ancang-ancang Uce tendangan keras tadi Uce namun tipis-tipis bagaikan kue lapis tadi satu tendangan Kepo terlalu ke pojok sebelah kanan penjaga gawang daripada Rian Torne masih kosong-kosong sementara jero-jero tentunya jangan kemana-mana dulu Bung Dayot Bledek pertandingan belum berakhir dan jangan sampai Anda pulang lanya mana numurang kembali kali ini angkat lagi Uce berbahaya apa yang terjadi ancang kita nantikan mitra olahraga begitu baik peluang emas tadi namun tidak terjadi peluang apa-apa dan inilah kembali serangan menusuk di jantung pertahanan dengan tadi pada seorang pemain ada angkat berbahaya sama bola lagi nabrak suku budak nomor punggung 5 Faisal harus tertabrak tadi kaki ada Putra jatuh kembali lewat Acong masih Acong di tengah kali ini serangan berbalik arah Abel terlalu apa yang terjadi mitra olahraga nampak jelas tadi satu pelanggaran dan akhirnya yellow card daripada bahasa Inggris Amodito bahasa Itali kartu koneng jepudak sindang mulia tema di luar daripada wasit Bumring tendangan bebas kita nantikan wasit pergantian pemain dulu wasit dari tim kesebelasan Raja Wali Faisal nomor punggung 5 ditarik keluar Faisal face out masuk itu dari tiga pemain UC Acong apakah kali ini dan akhirnya apa yang terjadi onyet jelas onyet tadi bola sendirian saja di depan ini benar-benar padahal cukup baik tadi satu tendangan dengan bisik-bisik tiga pemain ini merupakan satu tendangan gerakan tipu tadi kita nantikan mitra olahraga masih lambat tadi pergerakan daripada pemain Polres inilah kembali satu umpan alas kerjasama mereka kembali Ekanjek masih Ekanjek apa yang terjadi tendangan terakhir Ekanjek aduh sudah jadi tak ada silakan official ini benar-benar terlihat dari layar televisi Anda di mana penjaga gawang yang cukup gemilang namun harus kembali merasakan sakitnya dengan tabrakan dengan tiang gawang inilah kawan tersebut jadi kubur-kubur karena harus bertabrakan dengan tiang gawang Tunggu nomor satu kipernya. Iya, kalau kata bos Yosin Agar, ini ada kubo. Aduh tiang. Baik, mudah-mudahan penjaga gawang tidak tidak mengalami cedera yang cukup serius dan bisa kembali penyemangat Raja Wali. Kita nantikan mitra olahraga berbahaya tadi satu peluang emas. Angkat lagi bola lewat Jordan. Inilah Jordan. Kita nantikan Jordan dengan gerakan yang cukup baik. Masih Jordan, kita bawa ketat, angkat lagi bola Jordan. Satu heading dan akhirnya masih jatuh di kaki pemain Abel. Beruntung penjaga gawang masih ada di posnya. Seandainya tadi penjaga gawang tidak ada, ini juga akan kita nantikan Abel. Angkat bola tadi Abel lewat Dian dan inilah Sobo. Yang dibesarkan lewat Persikade Cikane yang sengaja diturunkan di babak kedua. Terima kasih bos Yayan Suhendar. Silakan Anda nyawer, jangan lupa reporter juga di sana. Kita nantikan kembali seperti kemarin. Yang Agil tentunya dengan berborang sekitar segitulah. Dan akhirnya reporter pun kebagian. Tapi terima kasih bos Yayan Suhendar.
rezeki Anda tidak setampit 100.000 sudah di kantong. Baik, kembali ke lapangan. Kembali kali ini rubah kedudukan. Baik, kembali ke lapangan Mitra Olahraga. Di masa injury time tentunya inilah peluang lewat serang Dian. Masih Dian nomor punggung 9 yang terus merangsek ke depan. Kita nantikan Dian. Dian kali ini sendirian saja Dian. Angkat. Oh, Dian dengan gerakan tipunya. Dan Allahu Akbar walillah ilham Mitra Olahraga. Ada rekas. Dan akhirnya rekas tadi satu tendangan terlalu lewat seorang Anto. Ada Acong berebutan bola kembali kali ini. Dan akhirnya play on saja kali ini. Tidak ada pelanggaran dapatnya di sana. Dibuang lagi-lagi bola. Jauh tadi meninggalkan arena pertandingan. Kita nantikan kali ini. Masih menjadikan satu tendangan gawang saja lewat lini pertahanan daripada tim kesebelasan Raja Wali. Apa yang terus melakukan penyerangan di masa injury time. Rasta di bola, lewat seorang pemain nomor punggung 2. Ada seorang Dian, masih Dian. Pendek tadi lewat Utama Putra, pendek ke belakang, lewat seorang pemain. Oh, kali ini rekas yang dituju. Ada rekas, berbahaya rekas. Apa yang terjadi dengan rekas? Rekas, gol. Rekas, cukup indah tendangan Kepo. Terlalu terjaga, penjaga gawang tidak dapat berbuat banyak. Dan akhirnya rubah kedudukan 2-0. Wasit bergantian pemain Raja Wali. Dayak masuk, keluar Sandi Bule. Reporter di sawah baik. Bos, reporter di sawah kok telepon baik. Reporter mantu. Terus memang mainan di TF baik reporter. Esnya nomor paling murah itu. Baik, kembali ke lapangan Mitra Olahraga. Penonton sedikit bergeming dari tempat duduk. Di masa injury time, mereka tadi harus menggandakan keunggulan 2-0 saja. Angkat lagi bola lewat seorang pemain. Kali ini kita nantikan nomor 16. Oh, cukup indah tadi satu umpan ataukah tendangan bebas dilakukan.